kepalanya. Memori saya kan agak itu, cuma alhamdulillah. Ibu dulu hafal berapa jus? 20 jus dulu. Ya. Kecelakaan, ya. Terbentur, banyak memori yang hilang, termasuk hafalan. Itu sampai 1 tahun, Kak. Jadi aku melihat persahabatan mereka tuh kayak orang dewasa gitu. Udah, gak apa-apa gitu. Ayo ke tengah yuk. Bersama dengan ibu. Boleh bersama saya, Bu. Kenapa ibu belum apa-apa udah mau nangis atau ngantuk ini? Kita ke Gresik boleh, Bu, ya. Kita lihat keseharian dari Ais peserta kita. Ayo, ini dia. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Aku mempunyai 1 orang kakak. Aku sayang sekali sama Mas Bagus. Hobiku bermain, memasak, membaca solawat, dan juga menulis kaligrafi. Cita-cita Nafis ingin menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ustazah, dan membahagiakan kedua orang tua. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, kadang ada pekerjaan di sini yang kadang 2 kali 1 minggu, 3 kali 1 minggu untuk membungkus ikan di penggilingan ikan. Pekerjaan saya adalah petani. Kalau Nafis kangen beras saya pulang. Nafis kuatkan hafalannya, semangat murojaahnya. Terima kasih Abah, Ibu telah mengenalkan Nafis ke Al-Quran. Semoga dengan Al-Quran bisa bertemu di surganya. Amin. Amin. Jadi kamu tuh orang Kediri atau orang Gresik? Orang Kediri. Orang Kediri, tapi sekarang tinggalnya di Gresik. Kan awalnya saya di Kediri sama suami. Ke Gresik itu bapak sakit. Bapaknya ibu, ya. Berarti kakeknya Ais. Iya, enggak ada yang ngerawat. Sakit apa? Sakit tua. Umur berapa usianya? 87. Sekarang sudah enggak ada. Sekarang sudah tiada. Kapan meninggal? 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Oh, jadi karena ibu memilih untuk mengurus bapak, akhirnya biar abahnya Ais tinggal di Kediri, ibu di Gresik. Sambil Ais juga di sana. Kenapa, ibu? Kalau saya memang dulu penghafal, Kak. Setelah saya jatuh kepalanya, memori saya kan agak itu, cuma alhamdulillah. Ibu dulu hafal berapa jus? 20 jus dulu. Ya. Kecelakaan, ya. Terbentur, banyak memori yang hilang, termasuk hafalan. Itu sampai 1 tahun, Kak, kepala sakit terus itu. Belum ada Ais, masih di pondok. Sisa berapa jus? Alhamdulillah yang masih ada lah, Kak. Mulai sekarang sudah terus. Terkumpul sedikit demi sedikit. Ya. Makanya ketika saya tanya gitu langsung ibu, kayak ngelus dada, aku pernah hafal banyak. Makanya kalau Ais ngaji, pasti saya nangis. Sebelum pesan, keinginan saya sebelum saya dipanggil Allah, saya ingin hafalan saya tuh bisa terkumpul lagi, Kak. Para pemirsa rahimakumullah. Jadi hari ini kita menyaksikan saudaraku rahimakumullah. Jadi seorang ibunda yang dia sudah berusaha mulai mengais kembali yang pernah dihafal. Dan dia menangis. Menangis setiap melihat kali anaknya. Setiap kali melihat anaknya merojak hafal Quran. Ibunda ingin mengulang kembali seperti masa lalu itu. Itulah iman. Jadi iman ini bertingkat-tingkat saudaraku rahimakumullah. Jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin sensitif dalam melakukan sesuatu. Ada orang melakukan dosa besar, enggak merasa berdosa. Tapi ada orang ketinggalan sholat tahajud, dia menangis. Ada orang ketinggalan sholat duha, dia menangis. Ada orang
dia tidak sempat berpuasa sunnah Senin Kamis, dia menangis, merasa berdosa. Ini level keimanan, saudara-saudaraku. Ayo kita belajar, tingkatkan iman kita terus, memperbanyak amal. Karenanya dalam kita beramal, jangan hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Coba kita naik tingkat, terus biasakan yang sunnah-sunnah. Nanti kita akan merasakan sensitif itu. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa bunda ini sedang meraih cinta Allah itu secara bertahap, ingin mengembalikan hafalan itu. Sampai beliau menangis setiap menyaksikan anaknya yang murojaah itu. Ais dampingi ibu, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mempunyai perasaan dan juga tingkat keimanan seperti ibunya Aisyah.